ke atas ya? Naikin ke atas. Nah. 3, 2, 1. Naikin ke atas ya? Naikin ke atas. Nah. Pak, izin agak pepet. Kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora. Bagaimana diatur dalam pasal 481 KUHP dan 363 KUHP serta junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Peristiwa ini berawal dari adanya laporan pencurian kendaraan bermotor dengan tempat kejadian perkara di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada tanggal 3 Agustus 2023. Kemudian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berkoordinasi dengan seluruh Kadit Reskrim Polsek Jajaran dan langsung dilakukan kegiatan penyelidikan oleh seluruh jajaran Polres Metro Jakarta Barat. Dan pada hari Sabtu 5 Agustus 2023 sekitar pukul 2 dini hari, Unit Reskrim Polsek Tambora berhasil mengidentifikasi satu unit kendaraan roda 4 jenis pick up warna putih yang dari hasil penyelidikan diduga membawa kendaraan hasil curan mor yang akan dibawa ke wilayah Lampung. Kemudian oleh penyidik mobil tersebut dihentikan di daerah Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, di mana kendaraan yang saat ini kita jadikan sebagai barang bukti awalnya mengangkut peralatan rumah tangga berupa kasur yang diikut dengan terpal warna oranye. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih jauh oleh penyidik, di dalam